Buat lo pada yang mungkin baru di channel ini, mungkin kalian belum tahu kalau channel ini dulu kerjanya cuma upload Minecraft doang. Like, literally. Minecraft semua. Dan out of nowhere, pemilik channel ini hilang. Begitu saja ya. Tanpa kabar. Mati kali ya orang ya. Tapi, tiba-tiba dia balik lagi setelah sekian lama membawa konten yang lumayan berbeda, yaitu Genshin. Terus, upload beberapa video yang viewsnya mungkin lumayan, ya, oke lah. Dan lagi-lagi, dia menghilang. Kenapa sih nih orang? Kayaknya demen banget menghilang tanpa memberi kabar dan kepasti. Udah. Mending kita gak usah bahas itu lagi ya. Dan setelah sekian lama, dengan adanya banyak komen, bang kapan upload bang, bang kapan upload bang, sekarang I'm back for good, I hope. Kenapa? Mungkin lo bertanya. Karena akhirnya, setelah sekian lama, gue, seorang Cito, akhirnya mempunyai device yang kuat main game. Ini sebenarnya gue excited banget sih, balik ya. Karena gue udah punya device baru, cuman fuck ya. Say bye-bye ke PC kentang yang main Genshin 720p low res window, dan say hello to device yang main Genshin 1080p Ultra Pro HD Max Cubic Quadrat apapun itu. Intinya, gue kembali sekarang dengan device yang baru yang semoga saja ini bisa membuat gue akhirnya stay di YouTube tanpa harus mengghosting kalian lagi. Dan gue berharap juga mungkin ada yang masih stick around di channel ini dan mungkin mengikuti perjalanan gue di YouTube main game ini ya. Dan ya, yeah, demi menyambut seorang Cito punya PC baru, kita akan main game yang sangat AAA, sangat high quality, yaitu Minecraft tentunya ya. Game yang sangat, grafiknya sangat ultra, pro HD, dan apapun itu ya. Jadi hari ini kita akan main Minecraft untuk ngetes seberapa kuatnya PC gue. Tapi sebelumnya kita jangan remehin Minecraft dulu. Karena game ini di device gue yang lama kagak jalan. Makanya gue sempet berhenti nge-YouTube tentang Minecraft. Kenapa? Karena device gue kagak kuat. Minecraft itu berat di PC lama gue. Oke, untuk versi Minecraft-nya itu kita sekarang main 1.17.1. Wancir! Dulu zaman-zaman gue main Minecraft itu 1.7.8 kali ya. Gila, 10 versi cuy. Ini ada update apa aja? Oke. Jadi kita bakal coba main single player. Kita namain world-nya please jangan nge-lag ya. Karena bener aja, kita berusaha berharap untuk game-nya kagak nge-lag. Difficulty normal aja, game mode survival, low cheat off, data packs ini apa? Gua gak ngerti. Game rules. What the hell? Ini apaan anjir? Gue gak mau otak-atik deh. Oke, okay, please jangan nge-lag, create new world. Sejak kapan seorang Cito main Minecraft lagi? Oh shit, sudah berapa lama anjir? Like, berapa tahun itu? Gue gak tahu jujur aja ya. Beberapa tahun lah. Cuman ya, let's see lah. Seberapa pengetahuan Minecraft gue masih ada. Oke, okay, kita sudah di world-nya. Ini gue udah berapa setting, ini jujur agak nge-lag ini ya. Mungkin gara-gara abis ini kali ya. Oh no, udah gue bilang PC baru gue gak kuat main Minecraft. Enggak, ini gara-gara loading pertama ini. Oke, seperti biasa kita bakal gathering woods dulu. Kita cari pohon buat kita bisa bikin crafting table dan perlengkapan lainnya. Lalu abis itu kita mungkin coba explore sedikit ya di world ini ya. Karena gue gak tahu nih kita worldnya bagaimana ya. Semoga aja bagus. Semoga aja kita bisa langsung nemu tempat yang, well, cocok buat kita bikin rumah ya. Karena jujur gue pengen melakukan itu dulu sebelum kita mining dan bla bla bla. Oke, okay, ya cukup 19. Terus paling kita coba bikin crafting table dulu. Kita coba bikin pickaxe dulu supaya kita bisa bikin perlengkapan batu. Stone Age, mantap. Terus kita gali beberapa lah ya. Enggak. Tadi gue ngeliat di bawah ada iron. Ya betul iron, jadi coba kita ambil aja lumayan. Ini apa? Hah? Hello? Ini apaan anjir? Raw iron? What the? Sekarang gak pakai ini, iron ore lagi. What? Jujur gue gak tahu. Ini bakal jadi apa? Apa kita perlu nge-smelt juga kah? Oke, okay. Kita udah punya beberapa. Ini gue penasaran nih, iron bisa dibikin kah? Misalnya kalau gue pakai ini. Gak bisa. Oke.
Gak tau lah, kita coba ntar aja. Kita coba smelt di ini ntar. Cuman sekarang kita coba ke arah sana kayaknya. Di sana lebih terbuka ya tempatnya, daripada sana tertutup banget kayaknya. Gue ngeri. Oh, ada skeleton. Wajir, gila. Udah gue juga kalau mana ya. Oke, mantap. Oh, gue punya dari kita gak. Oh, anjing. Maafkan guys, maaf berkata kasar. Cuman, gue bisa mati nih anjir. Waduh. Oke, nggak apa-apa. Ini dekat. Itu apaan? Ah, gue nggak usah nge-zoom, gue nggak punya ini. Optifine, itu apaan barusan? Kayak lebah deh, emang ada lebah ya? Wow, ini apaan? Kenapa warnanya hijau? Sing. Gila cuy, ini Minecraft tambah sakit kayaknya ya. Ini kenapa skeleton ngehit kayak truk ya? Ini gue penasaran, ini apa coba? Copper. Perasaan dulu nggak ada deh. Gue jujur sangat excited sih buat main Minecraft ini, dan gue harap ini bisa jadi series ya. Karena gue udah lama banget nggak main Minecraft, dan 10 versi cuy, 10 versi. Mungkin, ya, I don't know, sekitar segitu. Gue kelewatan banyak update banget gitu. Gue harap gue bisa explore banyak ya di game ini. Dan, kenapa itu ada itu? Dan gue harap kita bisa explore bareng-bareng ya. Jadi buat lu pada yang nonton, yang mungkin bisa mau ikut serta bantu gue berjelajah di world ini, ya, gue harap ini ya, bantuannya ya. Tolong guide gue. Ini apa sih sebenarnya? Kayak, ini lebah tadi ya. Anjir, itu apa anjing? Anjir jump scare, sialan. Bantu gue. Ini kenapa ya? Mohon maaf bang, saya nggak tahu itu rumah anda bang. Gue tahu sih, cuman gue nggak tahu lo pada di dalam. Doang 45 ya. Wow, bro. I don't want to die, bro. Hello. Oh no. Kayaknya kita harus tidur dulu deh. Jujur gue nggak kuat nih. Kita berlindung di bawah karena kita tidak kuat keluar. Ini iron, raw iron, apakah perlu di berarti memang seperti ini ya. Oke, day one clear. Sudah pagi di luar harusnya. Bener, ternyata raw iron jadi iron ingot. Oke. Iron pickaxe dulu ya, kita bikin iron sword juga gitu biar lebih sakit. Jadi paling itu aja dulu. Mati kamu semua. Mantap. Halo, kok lu sendiri sih? Lu gak takut apa sama gua? Lu gak lihat barusan keluarga lu barusan gua bunuh? Lah, songong. Mati aja. Ini update Minecraft baru, sapi bisa dikendarain kagak ya? Lu bisa naruh saddle kagak di sapi? Kalau Minecraft masih belum bisa naruh saddle di sapi, gue nggak ini sih. Gue tidak approve. Hai. Ini cara ngetemnya gimana ya? Kayaknya gue perlu naruh saddle dulu ya. Anjir, ada anjing. Hai sayang. Apakah kita bisa ngetem? Tiga doang. 1, 2, 3. Allah. Dimana gue mencari bon? Babi, apa sih gara-gara lu nih? Wah, ini area yang bagus sih, jujur aja ya. Oh my god. Oke, ini spot yang sangat perfect ya. Jadi rumah kita udah di deket air ya, udah ada lumayan space besar seperti ini ya buat kita nge-build, dan sampingnya ada ravine. Gue udah kebayang banget bakal nge-build apa ya. Cuman buat sekarang kayak kita bakal naruh barang kita di sini dulu ya. Ayo kita settle down dulu. Coba kita persiapkan tempat kita untuk tinggal ya. Jadi
ya ini aja dulu. Oke, kayaknya kita akhirnya videonya sampai sini ya. Untuk episode pertama, jujur gue sangat excited banget ya. Gue udah punya banyak plan banget, at least dari segi bikin area rumahnya. Dan gue harap kalian juga bisa ikut serta ya dengan cara komen di bawah apa aja yang mungkin bisa gue bangun di sini ya. Mungkin ide-ide kalian bisa gue masukkan ke sini dan kita build bareng-bareng dunia kita ya. Dan ya, sekali lagi thank you semuanya yang mungkin masih nonton channel gue. Gue harap kita bisa stick around ya. Gue akan berusaha buat lebih banyak upload lagi dan lebih konsisten dengan sekarang gue apa ya, gak ada lah istilahnya yang membatasi gue. Oke, segitu aja kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.